Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kabar teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini aku akan mengajak teman-teman untuk membuat minuman untuk kesehatan tubuh kita ya, herbal ya teman-teman, yang bahan-bahannya kita dapat dari sekitaran rumah kita saja ya. Nah, apa-apa saja bahannya dan bagaimana caranya, simak ya teman-teman. Pertama-tama saya mau mencari akar ilalang ya teman-teman. Tentunya kalau mencari akar ilalang itu kan karena rerumputan ya, harus menjauh dari pekarangan ya. Otomatis saya mau mencarinya di hutan jati yang tidak jauh dari rumah. Cukup 5 menit sudah sampai ya teman-teman. Dan kebetulan saya ditemani oleh si gantengku ya, yang selalu setia menemaniku kemana saja aku pergi ya teman-teman. Dia tetap mengikutiku ya, dia nggak tahu mau kemana itu. Nah, ini adalah hutan jati ya teman-teman, dan kebetulan ini sudah gundul ya, karena sudah dimakan ulat ya, daun-daunnya jadi sudah tidak ada daunnya. Dan kita mau ke tempat yang kita tuju ya. Ini dia teman-teman, ilalang namanya, ini alang-alang ya. Dan seperti ini ya bunganya, alang-alang itu putih. Nah, kalau ini harus menggunakan cangkul ya, untuk mencangkulnya ya teman-teman, karena kalau cuma dicabut ini susah karena terlalu padat ya tanahnya. Nah, kita ambil yang sebelah sini saja ya teman-teman, yang kebetulan ini tanahnya berpasir, jadi kita ambil dengan tangan kosong, kita cabut sudah bisa ya. Kemudian kita bersihkan tanah-tanahnya dan kita ambil akarnya saja ya. Kita gunting sampai di sini saja teman-teman, kalau digunting sampai akarnya nanti cuman sedikit, jadi sisakan beberapa senti ya dari akar itu. Lanjutkan sampai kira-kira dapat satu kresek ya teman-teman. Alhamdulillah sudah dapat satu kresek ya teman-teman. Ini sudah cukup ya, setengah kresek ini ya, seperti ini. Dan kita pulang ya teman-teman, ini jatinya ya. Oke, kita pulang. Si dia paling sudah pulang duluan ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita ambil daun sukun ya teman-teman. Nah, daun sukun ini karena kotor, maka kita bersihkan dengan sikat ya teman-teman. Kita sikati sedikit demi sedikit sampai bersih. Nah, kita gunakan daun sukun ini, daun yang sudah jatuh ya teman-teman, yang sudah kuning, yang sudah jatuh ke tanah itu ya. Kalaupun tidak ada, bisa digunakan yang masih hijau, masih di pohon itu tidak apa-apa ya teman-teman. Tapi lebih bagus lagi kalau kita menggunakan daun yang sudah jatuh. Dan jangan lupa untuk dicuci bersih ya teman-teman, seperti yang aku lakukan ini, disikat-sikat sampai bersih semua ujung-ujungnya ya teman-teman. Kemudian nanti kita ambil daunnya saja ya. Thank you.
Setelah dicuci bersih, lakukan seperti yang saya lakukan ini ya teman-teman. Kita ambil daunnya saja ya, kemudian batang-batangnya itu tidak kita gunakan. Nah, yang bagian ini kita buang ya teman-teman, tidak ikut kita rebus, oke? Dan kemudian nanti kita rendam, dicuci kembali sampai bersih ya. Lanjut, kita mau ambil daun kumis kucingnya ya teman-teman. Ini adalah daun kumis kucing tanaman saya, tanaman toga yang ada di pekarangan saya ya teman-teman. Kita ambil kira-kira satu genggam besar ya, satu genggaman orang dewasa seperti itu ya teman-teman. Kemudian juga kita cuci bersih dan kita rebus. Oke, seperti ini cara aku mencuci ya teman-teman. Kita kopyok-kopyok di dalam air, kemudian kita ambil, bilas lagi 2-3 kali ya teman-teman, sampai bersih. Kemudian juga daun kumis kucingnya ya, sama ya teman-teman, cuci sampai bersih. Lanjut ke bahan berikutnya yaitu serai ya teman-teman. Serainya satu genggam orang dewasa juga. Kemudian kita iris-iris sebelum kita cuci ya teman-teman. Karena apa? Kalau sudah diiris-iris kemudian kita cuci, kita remas-remas seperti itu, maka kotoran-kotorannya akan hilang ya teman-teman. Kalau masih dalam keadaan panjang seperti itu kita cuci, maka dia kotorannya itu akan terselip ke dalam ruas-ruasnya itu ya. Kemudian lanjut ke kunir dan jahe ya teman-teman. Untuk kunirnya 2 bagian dari jahe, dan jahenya 1 bagian. Karena ini biar cepat, kita chopper saja ya teman-teman. Tentunya ini sudah saya cuci bersih ya teman-teman, tanpa harus dikupas. Karena apa? Kalau dikupas habis ya. Cukup seperti ini saja teman-teman, tidak halus, masih gronjal-gronjal ya. Kemudian kita masukkan ke dalam rebusan. Tentunya ini sudah merebus air dulu ya, saya didihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian kita masukkan bahan-bahan yang sudah ada. Kemudian daun sukunnya yang sudah kita cuci bersih. Daun kumis kucing ya teman-teman. Kemudian akar ilalang ya teman-teman. Nah, akar ilalang ini saya mencucinya setelah dia agak
layu ya teman-teman. Karena apa? Karena nih sangat tajam sekali kalau masih segar itu ya, bisa mencucuk tangan kita ya. Dan kemudian serainya ya teman-teman. Nah ini ada daun, bukan daun, ini kayu ya teman-teman, ini kayu secang. Nah kayu secang ini saya gunakan sebagai penggantinya seledri ya teman-teman. Ini fungsinya menurunkan kadar gula, juga menurunkan tekanan darah ya teman-teman. Nah untuk ibu hamil, menyusui, dan yang punya darah rendah, ini tidak dianjurkan untuk minum kayu secang ini ya teman-teman. Biasanya kayu secang ini diminum sebagai teh ya teman-teman, atau wedang uwuh itu yang cuci bersih kemudian terebus air dan kita tuang ke gelas, baru kalau sudah hangat-hangat baru diminum ya. Ini juga bisa dijadikan sebagai pewarna alami ya teman-teman, karena warnanya kalau direndam bisa merah merona ya, cantik sekali. Cuci bersih dan kita masukkan ya teman-teman. Nah kemudian kita lanjut mencari meniran ya. Ini adalah daun meniran ya. Ini manfaatnya juga banyak sekali ya teman-teman, untuk kesehatan tubuh kita ya. Ini sejenis rerumputan ya teman-teman, banyak dicari di sekitar rumah kita. Jadi tidak perlu khawatir ini, kalau di desa banyak sekali ya teman-teman. Seperti ini banyak sekali ya. Kita ambil satu genggam saja, satu genggam dewasa ya. Nah seperti ini, kemudian cuci bersih dan kita masukkan ke dalam rebusan tadi ya. Kemudian rebus sampai betul-betul mendidih ya teman-teman, sampai blekutuk-blekutuk ya. Setelah itu kita kecilkan api kurang lebih sampai 30 menit ya teman-teman. Nah yang terakhir adalah laosnya, karena saya tidak ada persiapan laos basah, saya gunakan laos yang sudah bubuk ya teman-teman. Ini juga saya bikin sendiri, kita gunakan kira-kira hampir sama dengan banyaknya jahe. Nah 2 sendok cukup ya teman-teman, aduk dan didihkan. Kemudian seperti saya bilang tadi, didihkan kembali dengan api kecil 30 menit dan kemudian setelah siap bisa disaring dan kita minum ya teman-teman. Nah seperti ini ya hasilnya, ini masih panas dan cantik sekali ya teman-teman, seperti teh ya. Dan ini bisa diminum dengan madu ya teman-teman, kalau teman-teman tidak biasa dengan rasa yang pahit, karena ini ada rasanya nanu-nanu, ada pahit-pahitnya, ada pedas dari jahenya dan seger dari serainya ya. Oke teman-teman, demikian tadi cara aku membuat minuman kesehatan dari herbal yang ada di sekitar kita ya. Semoga bermanfaat, dan untuk manfaatnya apa saja itu ada saya tulis di kolom deskripsinya ya teman-teman. Nah untuk penyimpanannya ya teman-teman, karena ini saya bikinnya banyak sekalian, kalau sudah dingin langsung kita taruh ke botol, atau kita taruhkan ke plastik es batu, kita simpan ke freezer ya teman-teman, karena ini tidak awet ya. Kalau di dalam suhu ruang saja hanya bertahan setengah hari ya teman-teman, dan dia akan bergelembung. Oke, semoga bermanfaat, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.